Halo, pagi hari ini Senin, kira-kira jam 8. Sebentar saya ada janjian appointment dengan orang appraisal. Ini orang appraisal dari bank yang sebentar lagi akan appraise atau mensurvei rumah yang baru saja saya jual. Nah, pembelinya itu pakai jasa KPR atau pembayarannya melalui pembiayaan dari bank KPR, sehingga rumah itu harus disurvei dahulu oleh tim survei dari bank yang memberikan KPR-nya. Nah, nanti janjinya saya jam 9. Nah, ini sudah siap-siap. Saya sudah siap juga, sudah ada di dalam mobil. Segala perlengkapan saya sudah saya bawa semua, ya. Seperti biasa saya bawa itu handphone, ya. Ini barang-barang yang ada di dalam mobil, ya. Charger penting juga, kabel-kabelnya banyak. Ya, cukup iPad untuk data-data saya, dan ini adalah peralatan kamera saya. Oke, untuk keperluan shooting dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu saya berangkat dulu, ya. Yep. Lah, akhirnya saya sampai di lokasi, ya. Di lokasi rumah yang akan nantinya akan diappraisal atau disurvei. Tampaknya petugas surveinya masih belum datang. Ya, nggak apa-apalah, ini soalnya juga masih belum jamnya juga. Saya datang 15 menit lebih awal, ya, untuk apa? Ya, untuk make sure saja. Jadi nanti petugas surveinya datang bisa langsung melakukan tugas disk job-nya, ya, langsung survei, foto-foto dan lain sebagainya. Nah, rumahnya itu ada di samping, nah, di sebelah kanan itu. Nanti yang membawa kunci rumahnya juga kayaknya masih belum datang, ya. Kalau gitu kita lihat dulu, ya, rumahnya yang akan disurvei seperti apa, yuk. Nah, saat ini itu lokasinya di Surabaya Barat, di Perumahan Darmo Santosa Raya kalau di Surabaya Barat ini. Ya, rumahnya secondary, ya, rumah second, 1,5 lantai, ukurannya 200, kurang lebih ukurannya 200 meter persegi untuk luasan tanahnya. Lingkungannya juga kayaknya enak juga, ya. Tuh, lihat, ya. Nah, nanti rumahnya yang mau diappraisal itu yang cat warna hijau, warna biru apa hijau itu, ya. Saya agak sedikit kesulitan kalau membedakan warna biru sama hijau itu. Kalau warna lain saya masih tahu. Ya, kita tunggu aja kalau gitu. Atau oke, saya kasih sedikit penjelasan, ya. Maksudnya bukan penjelasan. Maksudnya appraisal ini sebetulnya untuk apa sih? Jadi gini, appraisal itu untuk menentukan nilai pasarnya. Ya, jadi rumah itu kan tentunya ada nilai pasarnya. Nah, yang menentukan atau menilai rumah nilai pasarnya itu ada tim surveyor khusus yang ditugaskan untuk itu. Nah, bagi pembeli rumah, khususnya rumah secondary, ya, market secondary, dan belinya itu apabila menggunakan KPR, tentu pasti akan menjalani ini, atau pasti akan diappraisal dulu oleh banknya, ya. Jadi untuk menentukan nilai pasarnya, jadi tidak sembarangan itu. Ya, seperti itulah, ya, kira-kira prosesnya untuk KPR-nya. Jadi KPR itu awal-awalnya itu kan mesti Anda masukkan aplikasi dan persyaratan-persyaratan, dokumen-dokumen semua yang diperlukan atau dipersyaratkan. Jika itu sudah komplit, nanti oleh marketing banknya atau officer, account officer gitu sebutannya, mereka akan interview. Nah, melalui tahap interview
Gak tahu itu interviewnya via telepon atau berhadapan langsung, saya kurang tahu. Itu nanti petugas bank yang melakukan itu. Dan tentunya nanti mereka cek semua history ya, history keuangannya melalui Bank Indonesia. Apakah si pemohon KPR-nya itu bersih rekodnya atau mempunyai rekod yang ada blacklist-nya. Kalau blacklist pasti nggak bisa. Jadi awal-awal ya itu, awal-awal dianalisa dahulu si histori keuangannya. Apabila tidak ada blacklist maka lanjut terus. Nggak tahu itu survei analisisnya bagaimana, itu intern dari banknya. Nah setelah itu semua sudah selesai clear, baru nanti masuk proses analisis dari nilai pasar rumah yang akan dibeli. Nah seperti itu. Nah saat inilah, ini saya rumah ini sudah dalam tahap appraisal. Jadi appraisal itu tahapnya sudah jalan 50% lah ya, dari awal-awal untuk mengajukan KPR itu. Nah setelah appraisal nanti tentunya ada proses selanjutnya, yaitu analisis dan lain sebagainya sampai SPK-nya turun. Kalau SPK-nya turun approve, ya berarti sudah clear bahwa KPR itu disetujui, ya seperti itu ya. Nah seperti itu sih, seperti prosesnya garis besar seperti itu. Jadi mungkin Anda bisa mendapat gambaran kalau nanti suatu saat Anda beli rumah menggunakan KPR. Tapi itu jangan digeneralisasi ya. Ini yang dibeli adalah rumah second, jadi secondary market. Bagaimana kalau primary market? Lah primary market itu beda lagi ya. Jadi primary market itu tidak perlu appraisal. Jadi proses appraisal itu tidak ada, setahu saya ya. Jadi memang developer, kalau Anda primary market itu apa sih? Kalau Anda beli rumah baru langsung dari developer. Nah, developer itu kan biasanya menawarkan cara bayar yang bermacam-macam. Umumnya si cash ya, cara bayar cash, installment atau in-house atau installment lewat KPR. Nah, umumnya kalau primary market itu ada MOU antara developer dengan bank. Ya. Ada agreement, ada kerjasamanya. Jadi proses appraisal itu mungkin diabaikan, ya. Asal DP-nya sesuai dengan yang dipersyaratkan, ya. DP sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dan apabila DP, cicilan DP itu sudah lunas, mendekati lunas, biasanya langsung proses KPR itu berjalan, ya. Masukkan data apa segala macam, BI checking dan lain sebagainya. Nah seperti itu, tinggal tunggu approve apa tidak. Jadi lebih simpel kalau primary market. Tapi kalau secondary market ya melalui proses appraisal ini. Nah nanti seperti apa sih appraisalnya, nanti kita pasti tahu ya. Nanti saya bikin video, ada di video ini ya. Ikuti aja terus ya, jangan kemana-mana ya. Yuk kayaknya orangnya itu sudah datang. Yuk kita lihat aja ya. Patri ya. Oh iya itu kayak orangnya sudah datang. Tunggu ya, saya lagi sambil nge-vlog ya. Saya tunggu kunci ini ya, masih perjalanan. Oh iya ya, apa ya. Nah ini orang appraisalnya sudah datang. Kosong ya Pak? Kosong ya? Ada barang sih, tapi nanti enggak, apa? Enggak ada yang ingin toh? Enggak ada. Tinggal di sini toh? Enggak ada, oh, iya. Kosong. Cuma barangnya masih banyak di dalam. Jual beli nih Pak ya? Apanya jual beli? Enggak, yang punya. Oh. Yang punya nanti yang datang. Enggak, maksud saya appraisal, oh iya jual beli. Jual beli ya? Transaksi berapa Pak? Pak Tri dari intern di independen. Independen Pak. Oh dari independen. Ya, ini sebentar lagi ya. Sebentar lagi tunggu kuncinya datang. Halo.
teleponkan aja sampai mana. Halo, Pak Chen. Oh, sampai mana? Oh, sudah. Oh, ya, 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 oke, oke. Oke, oke. Ya, 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 thank you. Oke, oke, thank you. Ya, yang Mbak Ponci juga sudah mau datang. Bentar lagi ya. Ya. Itu foto, mereka foto bagian luar, lingkungan sekitar, sebentar, lingkungan sekitarnya juga. Nah, nanti baru masuk bagian dalam, mereka langsung ukur-ukur untuk luasan bangunannya. Nah, seperti itu. Karena semua harus disurvei, harus dihitung dan diukur. Jadi ini nanti nilai pasarnya berapa bisa ketahuan dari hasil surveinya nanti ya, masuk ke dalamnya itu. Nah, seperti itu ya. Nanti kita masuk ya. Bentar, tunggu kuncinya dulu. Mobilnya di situ nggak apa-apa ya? Sudah difoto bagian depan? Oh, sudah. Aduh, kuncinya sudah datang. Kita nanti masuk dalam ya. Nah, orang petugas mau langsung masuk. Nanti diukur-ukur. Aku tak ngevlog juga ya. Lagi shoot video. Mau? Iya, aku sih. Tapi aku apa? Diukur-ukur ya, nilai-nilai bangunannya nanti diukur-ukur, habis itu nanti bisa ketahuan nilai pasarnya rumah ini berapa. Jadi diukur semua layout-layoutnya, panjang lebarnya, nanti lantai 2 juga gitu. Gimana? Ya. Perlu lampu, Pak? Enggak usah ya? Soalnya kan foto kan gelap. Jadi kondisinya rumah second. Nah, rumahnya seperti ini. Ini ruangan kamar. Nah, nanti ini diukur semua. Setiap-setiap ruangan. Ya, kondisinya seperti ini rumahnya. Ditembak dari sini loh. Iya. Nah, kiri kan ini adalah, oke, itu saja.
Kalau di luar itu nggak ini lah, nggak masih mas. Kalau mengukur itu nggak dilihat dari itu nya. Mana yang mantap itu? Ya kan otot kok di jauh. Ya sudah mau selesai ya, cepat sekali karena rumahnya juga cuma harus setengah lantai. Oke. Nggak apa-apa Pak ya, atas nggak bisa buka. Nggak apa-apa, ada tadi kan ada yang sudah kebuka Pak. Kalau nggak bisa dulu pernah ada masuk itu mungkin fotonya bisa diambil sana juga bisa. Oh. Tapi beda ya. Beda. Bapak ini dari independen, dari eksternal. Oh, beda lagi ya? Iya, lihat dulu nggak tahu pakai apresor internal atau eksternal. Nggak tahu. Yo, thank you ya. Nah, seperti itu tadi ya. Apresor itu seperti itu. Jadi, petugas survei lokasi sekitar, ukur-ukur bagian bangunannya supaya untuk mengetahui luasan bangunan total secara keseluruhan. Nah ini sudah selesai. Oke, ikuti terus sebentar lagi kegiatan saya yang selanjutnya. Nah setelah tadi proses operasinya sudah selesai, saya harus kirim teks atau kasih info kepada pembeli saya bahwa proses operasi dari rumah yang sudah dibeli itu sudah selesai dikerjakan. Ya saya kirim teks dulu kalau gitu. Yuk. Halo, saya lanjutkan lagi ya kegiatan saya berikutnya. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12.30. Saya akan lanjutkan terus kegiatan saya hari ini ke arah Margomulyo, di mana saya akan survei sebuah gudang yang rencananya mau disewakan. Setelah sampai ke Margomulyo, nanti saya lanjut lagi ke Romo Kalisari. Ada di Romo Kalisari itu ada sebuah komplek pergudangan, di mana di situ ada 3 kavling tanah yang ukurannya masing-masing kavlingnya itu 1000 meter ya. Peruntukannya memang untuk pergudangan. Nah, kavlingnya itu ditawarkan untuk dijual. Nah, seperti apa nanti ya perjalanan saya dan sampai ke lokasinya? Ikuti terus ya. Halo guys, saya sudah sampai. Ini area pergudangan Margomulyo Indah. Di belakang ini adalah gudang yang akan saya survei. Bentar lagi ada rekan saya datang. Makanya saya tunggu dulu di depan. Supaya nanti rekan saya itu carinya enggak sulit-sulit ya. Nanti kita sama-sama masuk ke dalam ya. Ini ya. Podo. Kantornya ya kayak gini, podo. Cuma 29, ah itu lagi disewa, bulan 4. Foto-fotoan dulu. Nih, gue ambil. Nah, seperti ini gudangnya yang
mau disewakan. Luasnya 1.200, kantornya itu ada kantor, bagi kanan itu luasnya 100-an. Yuk. 1.200 ya? Yo. Guys, hujannya luar biasa, kencang. Kayaknya bakalan lama ini. Saya khawatirnya nanti di jalan itu ada banjir atau segala macam ya. Jadi kemungkinan saya survei ke lahan yang dijual itu kayaknya saya reschedule aja ya, untuk lebih amannya. Lain waktu kalau suasananya cerah banget. Ini cuacanya nggak memungkinkan kayaknya. Sepertinya saya sekian dulu ya. Saya akhiri sekian dulu. Oke, nanti ketemu lagi di vlog saya yang berikutnya. Entah apa kegiatan saya yang nanti bisa saya bikinkan konten. Ya, saya harap konten ini bisa ada yang bermanfaat isinya. Kalau Anda suka dengan konten ini, nanti saya akan lanjutkan ke konten-konten yang berikutnya ya. Silakan komen di kolom komentar ya. Oke, thank you. Bye.